Bapak Ibu undangan dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wali Kota Probolinggo, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sekda Kota Probolinggo, Ibu Dr. Gigi Nini Irawi Bawanti M.Kih, yang kami hormati Bapak Camat Kademangan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak PLT Sekcam Bapak Muhammad Buhar, yang kami hormati ini Babinsa dan Babin Kantipmas Kelurahan Pongkas Posangit Kidul, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, Ketua Pokmas, dan segenap para undangan yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kita semua bisa diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kita pada malam ini dapat menghadiri acara kegiatan kesenian Ludruk Serut Angker di Kelurahan Posangit Kidul dalam keadaan sehat walafiat. Seiring dengan rasa syukur, selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah sebagai panutan kita di dunia sampai akhirat kelak. Pada kesempatan ini yang berbahagia, izinkan kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. Romawi 1, dasar pelaksanaan.
1.1 Dokumen pelaksanaan anggaran atau DIPA Kelurahan Pasangit Kidul tahun 2023 dengan menggunakan dana yang bersumber dari dana transfer umum atau dana bagi hasil tahun 2023. 1.2 Disposisi Bapak Wali Kota atas Nota Dinas Lurah Pasangit Kidul bulan Agustus tahun 2023 nomor 400.6.3.1/614/425.502.6 tahun 2023 perihal pelaksanaan kegiatan kesenian ludruk serut angker di Kelurahan Pasangit Kidul. Maksud dan tujuan. 1. Memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang kesenian ludruk kepada generasi muda saat ini yang berada di Pasangit Kidul. 2. Menguatkan sumber daya manusia dalam perkembangan kebudayaan dan kesenian ludruk di Pasangit Kidul. Romawi 3 Dasar Pelaksanaan. Hari Kamis tanggal 24 Agustus tahun 2023 jam 19 sampai dengan selesai, tempat Jalan Nanas nomor 22 Kelurahan Pasangit Kidul. Peserta undangan, jumlah peserta sebanyak 192 orang yang terdiri dari Ketua RW, Ketua RT, Ketua Tarang Taruna, Ketua LPM beserta anggotanya, Ketua TBBKK beserta anggotanya, Koordinator BKM, Pengurus Bank Sampah, dan para tokoh masyarakat dan tokoh agama di wilayah Kelurahan Pasangit Kidul. Anggaran. Anggaran kegiatan kesenian ludruk serut angker ini dibebankan kepada APBD Kota Probolinggo pada pos Kecamatan Kademangan tahun 2023. Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Wali Kota Probolinggo atau yang mewakili untuk membuka kegiatan ini sekaligus memberikan sambutan dan arahan-arahan. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu Ibu. Bangkit, bangkit, monggo bangkit.
Tepuk tangannya Bapak Ibu, inilah peraih juara lampu hias tingkat Kelurahan Posangit Kidul. Monggo, bisa duduk. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Sekda Kota Probolinggo sekaligus berkenan membuka acara pagelaran ludruk Serut Angker Kelurahan Posangit Kidul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Kademangan atau yang mewakili para lurah sekecamatan Kademangan, Lurah Posangit Kidul beserta jajaran, yang kami hormati Babinsa dan Babin Kamtibmas, terima kasih supportnya selama ini. Bapak Ibu Ketua RT RW, kader, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena limpahan rahmat-Nya lah pada malam hari ini, malam yang cerah ini, yang penontonnya banyak sekali di depan saya, di kanan, kiri, ini ternyata penuh Bapak Ibu semuanya. Syukur alhamdulillah ya, pada malam hari ini acara kesenian ludruk Serut Angker Posangit Kidul harapannya sukses ya, dan kita selalu diberikan kesehatan. Salawat serta salam selalu kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu semua, saya sampaikan permohonan maaf Bapak Wali Kota yang sedianya di jadwal beliau malam ini bersama Bapak Ibu semuanya, tetapi karena kebetulan ada kegiatan lain yang tidak bisa beliau tinggalkan, sehingga ini mewakilkan kepada saya. Semoga Bapak Ibu semuanya tidak kecewa ya, pasti sudah ditunggu-tunggu ini Bapak Wali Kota. Mau foto ya sama Bapak Wali Kota? Iya, ini udah siap soalnya, kanan kiri sudah penuh semuanya. Bapak Ibu semuanya, di Indonesia ini festival kebudayaan adalah salah satu daya tarik wisata yang dapat menarik banyak orang untuk datang. Jadi bersyukur sekali kita mempunyai wali kota yang mau menggali kesenian-kesenian di masing-masing kelurahan. Jadi pada tahun ini semua kelurahan menampilkan kelebihan masing-masing tentang kesenian, kemudian tentang ada lagi yang drama, ada lagi yang fashion show, ada lagi semuanya, macam-macam kegiatan kesenian itu digali semuanya. Kita bersyukur dengan adanya kegiatan ini, pemberdayaan masyarakat ya itu dijadikan optimal. Demikian juga dengan kegiatan perekonomian. Di sana tadi ketika pintu masuk pertama kali banyak sekali UMKM yang jualan dan banyak sekali yang pada beli. Ada yang mainan anak-anak, ada yang jajan-jajanan. Saya pernah ingat jajanan-jajanan zaman dulu ya. Nah, itu ternyata masih ada ketika diadakan di kelurahan-kelurahan semacam ini. Jadi itu menggali potensi ekonomi, potensi kesenian, potensi pemberdayaan masyarakat, khususnya malam ini di Posangit Kidul. Terima kasih Pak Lurah, terima kasih Pak Camat atau yang mewakili, terima kasih semua unsur dari Forkopimcam ya, yang sudah mensupport kegiatan ini khususnya di Kelurahan Posangit Kidul. Bapak Ibu semuanya, terkait dengan kegiatan ini tadi, seni ludruk ya, saya tadi sempat membaca
apa itu? Kenapa kok ada angker-angkernya? Setelah saya baca, oh serut angker. Awalnya itu membacanya kesenian ludruk angker. Kok kesenian ludruk angker? Ternyata ada depannya kesenian ludruk serut angker. Apa itu Pak Lurah artinya? Iya, nanti disosialisasikan kepada masyarakat ya, supaya masyarakat ini semakin mencintai kesenian ludruk ya. Kalau di sini namanya kesenian ludruk serut angker ya. Jadi ini alhamdulillah kita bersyukur sekali dengan adanya kesenian ini. Kemudian nah ini lagi, melalui kegiatan kesenian ludruk serut angker ini, saya berharap kita semua dapat mengimplementasikan nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong, sehingga mampu mempersatukan berbagai lapisan masyarakat melalui khasanah budaya yang sudah ada di Kota Probolinggo. Seperti malam ini, ya, di depan penuh, di kanan kiri ini penuh penontonnya. Sangat meriah sekali. Sukses ya Pak Lurah ya. Ya. Demikian beberapa yang kami sampaikan titipan arahan sambutan dari Bapak Wali Kota. Harapannya ini bisa masyarakat ini bisa semakin guyup, tadi disebutkan oleh Bapak Wali Kota, semakin gotong royong ya. Gitu. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kesenian ludruk serut angker Posangit Kidul saya nyatakan dibuka dan dimulai. Ini mau sampai jam berapa selesainya? Jam 1. Oh, pagi. Subuh. Ya, sukses semuanya, sehat semuanya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.